Halo sahabat GSM, kita jumpa lagi di channel GSM. Kali ini kita mau unboxing ya HP second biasa dan Samsung A20s kali ini kita kedatangannya. Oke, langsung kita buka aja. Ini untuk varian yang warna hitam ya. Varian yang 3/32, harga barunya 2 juta lebih. Enggak salah. Oke, kita langsung buka aja. Samsung 20S, A20S. Ini untuk infinity display ya. Triple kamera fast charging. Ada tulisannya gini. Ini casannya dan ini udah type C ya. Oh, 9 volt 2 ampere 18 watt ya. Jadi lumayan cepet juga ya A20S ini. 18 watt. Kalau Samsung kecil cuma emang teknologis ya. Oke, kita tutup aja ya. Kita sebutkan saja untuk full spesifikasinya bagaimana. Samsung ini dia launchingnya sih kemarin ya. Bulan apa sih? 2019 bulan September. Udah hampir setahun ini launchingnya 20S. Dan untuk layarnya dia pakai masih IPS ya, untuk layarnya panjangnya masih IPS dan resolusi layarnya itu 720x1560 pixel ya. Dan Androidnya ini sudah Android Pie Android 9 ya. Oke, untuk variannya ini yang varian 3GB dan internalnya 32GB. Untuk kamera belakangnya 13MP, untuk wide-nya dan untuk ultra wide-nya 8MP dan untuk 5MP wide sensor depth-nya. Untuk video resolusinya masih 1080p ya. Dan untuk kamera depannya dia punya 8MP. Oke, tanpa berlama-lama kita tes aja untuk kameranya ya. Gimana kualitas kameranya? Kelihatan menjelaskan. Set. Untuk kameranya juga lumayan bagus ya. Tuh. Samsung, ala-ala Samsung lah. Tuh. Untuk kameranya ya. Jadi ya lumayan lah untuk, karena kalau biasa pakai Samsung dia ditawarin Oppo juga gak mau, itu biasa gitu. Oleh Oppo, Vivo atau Xiaomi enggak, kayaknya Samsung. Oke, gak masalah sih. Ini untuk coba untuk Pro nya gimana, bagus sih, lumayan lah ya. Detailnya ada loh, detailnya dapat. Ini karena lagi malam ya saya buat videonya. Oke, untuk kamera depannya gimana? Bro, untuk kamera depannya, kalau saya pribadi sih kurang bagus kamera depannya ya. Gak tahu, coba saya nyari cahaya dulu coba. Nih, untuk kamera depannya ya. Dia lebih natural lah. Gambarnya lebih natural. Ya emang sesuai kenyataan sih. Jadi agak cepat. Ya kalau untuk kayak Vivo, Oppo atau Realme, Xiaomi, untuk harga segitu ya biasanya hampir sama sih. Cuma kalau Oppo memang dia lebih bagus di kamera. Ya slogannya kan udah jelas, expert kamera tuh sih. Oke, ini untuk kamera ya. Dan untuk coba kita lihat, kita dengerin untuk speakernya ya. Gimana ya? Janganlah.
Ntar kita kena copy kena claim hak, kena copyright ya. Ini usah ya. Oke, untuk speaker mungkin nanti bisa di tes di sini ya, di pengaturan bisa kok. Pengaturan kita suara karena ada di link. Mana sih ya? Ada dering nih. Lumayan teman-teman untuk speakernya ya. Oke, untuk speaker kamera udah, dan sini ini udah Type C juga ya. Type C dan charger-nya, oh salah maaf. Jadi untuk baterainya 4000 mAh dan fast charging-nya kalau di sini 9 volt 2 ampere ya. Oh, di situ 15 watt. Ini teman-teman nih. 9 volt kan. Oh 15. Kalau di spesifikasi GSM sih 15 watt ya. Mungkin 9 kali 1,65 ya. Coba saya hitung. Untuk charging-nya ya, kecepatan ngecasnya ya. 9 kali 1,67. Oh iya, 15 watt ya, 15 watt. Jadi ini nih, 9 volt dikali 1,65 ampere, 15 watt ya. Oke, maaf. Jadi saya salah nggak nyebutin berarti. Oke. Untuk itu kita langsung buat tes plug G aja ya. Sebentar aja. Nanti coba kita tes untuk performa gamingnya gimana. Tersisa 2 menit. Kita tunggu untuk loadingnya. Oke. Kalau yang mau silakan, ini untuk harga secondnya 1,8 juta ya. 1,8 juta dan garansi personal 1 minggu ya. Oke. Kita tes untuk gamenya, dia performanya mentok di apa ya, untuk grafisnya. Oke, langsung kita start aja ya. Ini pakai Snapdragon 435 ya, jadi prosesornya bukan yang Exynos ya. Snapdragon 450, 14 nanometer pabrikasinya. Dan octa-core 1,8 GHz Cortex A53. GPU-nya Adreno 506. Oke, untuk settingan grafisnya dia mentok di grafik. Smooth hack ya. Udah lumayan ini loh. Lumayan. Jadi ini mirip A3S dia juga udah smooth hack loh, jangan salah. Oke. Dan giroskopnya. Oke. Oh, ini enak juga buat main game, teman-teman. Dia mentok di smooth hack ya. Oke. Okay. Nanti mungkin saya bikinin yang versi panjangnya ya. Cuma untuk pengaturan settingan grafisnya di situ. Untuk HP ini dibeli worth it enggak sih? Ya, kalau menurut saya sih worth it aja. Apalagi buat pengguna Samsung ya, penggila Samsung, penggemar Samsung, sangat worth it.
Oke, dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Deeply worth it untuk game dia performa mentok di Smooth High. Jadi di Smooth High untuk performanya. Untuk kamera udah lumayan bagus juga. Mungkin untuk storage ya yang kurang ya. Ada yang versi yang 64-nya ada juga. RAM 4/64 ada juga. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Kalau untuk kesimpulannya sih worth it aja buat dibeli. Jadi nggak terlalu aspeknya kurang. Nggak. Untuk saya pas. Kalau ini untuk secondnya, apalagi yang Samsung dia udah punya brand. Jadi harganya pasti beda dengan brand-brand yang lain ya. Itu aja sih. Oke, mungkin segitu. Semoga bermanfaat. Dan selamat malam sahabat GSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsung A20s. Okay.